kalian bisa lihat di sini bentuknya soalnya seperti ini ya. Nah, kalian tuh harus dipotong bagian sini, bagian ini, dan hasilnya seperti ini. Setelah aja potong, oke, dan nanti ini akan seperti ini ya. Ini kan, nah, kita seperti ini. Nah, ini belum dipotong karena itu kalau contoh nanti bakal pakai ini. Nah, kalian bisa lihat, nah ini akan dimasukkan di sini. Nanti posisinya di sini, ini akan menggerakkan steering. Steeringnya bakal lebih luas, tapi tetap bakal 4WD. Jadi bakal tetap enak. Nanti kita coba lihat, oke? Okay. Ya, dan seperti inilah hasilnya. Saya dipotong bagian situnya, nanti ini akan dirapiin, terbinakan ke dalam. Steeringnya kalian bisa lihat, ininya masih agak keangkat ya, nanti aja bakal rapian lagi. Maksudnya ini coba ya, buat contoh aja buat kalian, biar beloknya agak lebih tajam. Nanti hasilnya kayak gimana nanti kita lihat aja. Aja nggak bikin dari awal karena prosesnya lama banget, dan ya mending seperti ini aja. Oke, tungguin aja ya. Oke, balik lagi ya, di sini aja lagi upgrade, atau bukan upgrade sih, ini mah aja bikin akal-akalan sendiri aja, potong posisinya soalnya di sini seperti ini nih. Buat kalian yang punya HSP, nah posisinya tuh di sini aja potong, nah jadi seperti ini bentuknya. Nah, dan bearingnya yang ini aja pindahin ke sini langsung. Nah, oh yang ini yang belum dipotong nih, kalian bisa lihat. Nah, bentuknya kayak gini, masih seperti ini bentuknya. Ini belum dipotong, nah masih seperti ini tuh, kalian bisa lihat. Nah, nanti bagian yang di sini tuh aja bakal potong. Nah, si bola bearing ini nih, apa disebutnya lupa aja. Nah, ini nanti dipindahin ke sini, dimasukin ke sini seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, kita cobain dulu di sini satu. Mulai susah ya, bentar. Aja nggak pakai stand soalnya. Bentar. Ya, oke, lanjut. Nah, seperti itu. Ini kita tempelin di sini. Satu lagi ini ke sini, yang ini ke sini. Uh,
sorry ya, aja nggak pakai stand jadi agak kagok. Nah, seperti inilah contohnya. Kalian bisa lihat perbedaan kanan dan kiri. Nah, ini seperti ini bentuknya. Sekarang jadi lebih enak. Yang di sini berat meja potong. Kalian bisa lihat sendiri, nah bentuknya seperti ini. Nah, ini masih seperti ini. Lebih enak. Oke. Ketika udah beres, kita lanjutin di videonya bentar. Aja bakal potong lagi. Oke, sudah jadi seperti yang kalian lihat di depan. Nah, ini dia lebih tajam. Tes dulu. Oke, seperti itu contohnya.
kalau kalian pengen RWD ini tinggal dicopot aja, gampang banget copotnya juga kan. Tinggal stekin ini tinggal tarik aja keluar, tinggal dicopot. Nah ini tinggal dicopot yang ini aja, contohin aja, udah jadi RWD. Nah seperti itu. Gimana teman-teman menurut kalian? Buat kalian yang penyuka mobil RC remote control, jangan lupa di komen di bawah, jadi nggak kehalangin beloknya kan sekarang. Ya sekarang seperti yang kalian lihat, masih jadi bagian steering bagian ini, kalau kalian bisa ngelihat. Nah ini bawaannya, tapi dia potong di bagian sini. Nah, kalian bisa lihat, jadi penampakannya seperti ini. Nah ini akan lebih leluasa bikin si bannya itu lebih enak. Yang bagian sini belum aja potong. Nah, jadi sebentar. Ya tadi kita lanjutin. Nah yang bagian sini ini aja udah potong. Nah potong bagian ini. Nah ini yang bawahnya tuh nah seperti ini. Nah seperti ini. Nah kalian lihat, perhatikan baik-baik yang di sini. Nah yang ini aja potong. Nah yang ini belum. Nah jadi bagian dipotongnya tuh di sini dan di sini. Nanti kita akan melubangi di bagian tengahnya sini. Nih aja kasih lihat contohnya, bentar. Jadi seperti ini bentuknya. Kalau kalian bisa lihat. Jadi dia potong bagian sini. Nah, seperti ini. Aja bikin kayak gini. Kalian bisa lihat di sini. Di sini aja bor, bikin lubang baut untuk ini. Nah, dan kita ambil ininya pun, aja kasih ball bearing ini dua atas bawah seperti itu. Nah kalau yang ini belum aja potong. Nah aja akan potong sekarang. Ya ini yang sudah dipotong seperti ini. Ini yang belum, dan aja bakal potong. Nah yang kalian potong adalah bagian sini. Ini dipotong, di-cut, dan ini juga, dan nanti kalian bikin lubang di tengah sini, dan hasilnya seperti ini. Oke, maaf videonya agak lama ya, karena biar kalian juga paham, mengerti, biar nggak salah. Ini steering modifikasi yang aja lakuin tanpa harus modal ya, cukup kita potong-potong seperti ini. Oke, nanti bagaimana hasilnya? Oke, ikutin terus videonya ya. Aja bakal potong ini, aja bakal pause dulu karena akan makan proses waktu juga, jadi ntar langsung aja lihat waktu hasilnya udah seperti ini. Oke.
Okay. Aja udah beres motongnya. Nah, hasilnya seperti ini. Tapi belum aja bolongin bagian sininya. Tengahnya nanti. Nah, bagian sini. Nah, yang bagian sulit itu adalah yang lubang ini ngepasin banget karena posisinya lumayan kecil sekali ini tuh. Dan aja akan bor nanti bagian sini dan hasilnya nanti seperti ini. Ini kira-kira panjangnya 2 cm. Dua sini 2 cm, kita bagi 2 aja, tadi aja juga yang awal seperti itu. Oke, aja lanjutin dulu ke pengeboran. Nanti kalian langsung nikmatin aja videonya karena akan nambah lama lagi nanti. Oke. Nah, tunggu aja. Oke, teman-teman. Nah, sekarang udah beres, sudah jadi dua-duanya. Tapi kalau dilihat sih agak beda dikit ya pemasangannya. Ya, namanya juga bikin sendiri, cuma agak melenceng sedikit lah, kurang lebihnya sama. Kalian bisa lihat, nah, jadinya seperti ini. Udah aja pasang baringnya juga keduanya. Kita coba pemasangan, tapi ini contoh aja ya, aja nggak masang langsung, cuma sebagai contoh aja biar kalian ngerti maksudnya. Ini itu di mana dipasangnya. Oke, udah terpasang teman-teman dan hasilnya seperti ini, kalian bisa lihat. Mantap pokoknya. Nah, aja bikin video ini khusus buat kalian biar kalian yang punya RC sama kayak Eja ESP ini bisa modifikasi di rumahnya tanpa mengeluarkan modal sedikit pun. Oke, kita coba oke, kita coba RWD ya. Nah, ini tinggal dimasukin aja. Kita bikin contoh aja biar kalian ngerti. Jadi RWD bisa RWD ya disebutnya, kalau nggak salah apa RWD gitulah. Kalian bisa lihat sendiri, ini belum dikencengin sih bannya tuh, jadi masih ugal-ugalan. Ini cuma contoh penglihatan aja. Nah, lihat, kalian bisa lihat tuh. Jadi leluasa dia, bebas pergerakan si roda. Mau pakai dogbone pun jadi enjoy nanti. Eja pakai dogbone soalnya. Nanti Eja bakal beli giro. Kalau udah pakai giro, kita bakal cobain RWD-nya. RWD apa WD sih, yang 2 WD itu lah, pokoknya itu. Oke. Sip, ntar aja lanjut lagi ke berikutnya. Oke, teman-teman, dan inilah hasilnya. Udah aja potong. Nah, ini penampakannya. Nah, kalian bisa lihat sini
dan sebelah sini. Oke, kita coba nyalain. Mantap kali, lihat, kalian bisa lihat sendiri. Beloknya jadi lebih tajam, lebih masuk ke dalam. Ya, kalian yang mau nyobanya nanti di rumah, semoga sukses dan berhasil. Oke.